light, you champagne supernova in sky. Someday you will find me company in a landslide. Champagne supernova, champagne supernova. Lagi sama Filosofi Gitar, bengkel servis gitar di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Ada di IG, ada di Facebook, konten ini YouTube semua ngebahas tentang gitar, mulai dari tip, trik, tutorial, review, Q&A, unboxing, ngobrol, recording, cover lagu, pokoknya semua tentang gitar. Jadi buat kalian yang baru mampir ke channel ini, boleh minta subscribe-nya dulu supaya channelnya makin berkembang dan kita makin semangat bikin konten-konten tentang gitar. Di video kali ini saya lagi ada kedatangan servis gitar Genta. Ini Genta, bukan Genta belum. Genta. Genta. Kenapa dibilang Genta? Nanti kita bahas. Jadi gitar ini milik salah satu subscriber atas nama Hakim di Jakarta. Gitarnya Genta CO 400C, ini all solid nih. Topnya pakai sedar, side backnya pakai mahoni ya. Neck pakai mahoni. Terus fingerboardnya rosewood, bridge-nya rosewood. Ini sudah pakai Tusky, pinnya pakai ebony. Senar yang dipakai ini Elixir ukuran 11 post war bronze. Ini pakai diecast tuning mesinnya. Suaranya sudah kalian dengar sedikit tadi di depan sampel soundnya. Asik. Ini size-nya apa ya? Grand Auditorium nih berarti. Asik, resonansinya bagus. Suaranya clarity-nya jelas banget. Harganya kalau nggak salah 4 jutaan tadi saya browsing. Tapi kita nggak mau ngebahas lebih dalam tentang spek dan soundnya. Yang kita mau bahas adalah sejarah gitar Genta. Karena gitar Genta ini adalah, lu tahu nggak peluang gitar Genta? Bisa dipegang. Tapi lu pernah denger nggak? Pernah denger ya? Ya. Gitar Genta ini sebenarnya gitar kalau boleh dibilang produk lokal profesional pertama, Pong. Jadi tahun 59 Indonesia punya luthier hebat namanya Ki Anong Naini. Bandung ini selain penuh dengan cewek-cewek cantik loh. Yes. Betul. Anak band. Yes. Banyak band-band terkenal, banyak luthier terkenal di sana. Tapi kita ngebahasnya jangan di sini kali ya, di papan tulis aja biar enak. Ya, nanti gua jabarin tuh cewek-cewek, lah kok cewek. Teteh-teteh Bandung. Nanti kita jabarin sejarah lengkap gitar Genta. Mulai dari asal usulnya, siapa pendirinya, pabriknya di mana, terus sekarang siapa pegang, nanti kita coba bahas di papan tulis aja biar saya jelas. Nanti ada petugasnya seperti biasa kalau udah kita ke papan tulis, oke? Okay? Nah, sekarang kita udah di depan papan tulis, sudah pakai seragam, tandanya kita akan membahas sesuatu. Apa sesuatu itu? Sesuatu itu adalah sejarah gitar Genta. Kita mulai dari awal berdirinya kali ya. Jadi, sebelum awal berdirinya dulu deh malah. Dulu di Bandung, Plong. Yes. Pakai mic dong, Plong. Apa dengeran nanti netizen. Okay. Ada luthier ternama, namanya itu On Pek Hong. Ini adalah maestro, pembuat gitar di Bandung dulu. Sebelum Indonesia merdeka malah. Sebelum. Yes. Dia singkat cerita punya murid. Namanya ini kayak pakai inian nih, Plong. Kayak kuliah nih. Iya. Ini luthier ya? Ini luthier. Luthier dari Bandung ini. Iya. Suhunya ini dulu. Dengkot. Pokoknya suhu dari suhu lah. On Pek Hong. Sayangnya gue googling, gue cari fotonya, gue cari literasinya, minim banget. Terus dia punya murid, namanya Ki Anong Naini. Dan inilah pendiri Genta bersama sahabatnya. Ki Anong. Ki Anong Naini. Ki Anong Naini adalah murid dari On Pek Hong. Nah, sebelumnya sih dia nggak ada sama sekali berkecimpung di dunia gitar, tapi kendala dari ketertarikannya, dia sekolah perkayuan, akhirnya dia belajar tentang gitar juga dari On Pek Hong, dan dia ketemu sama temennya yaitu Husni Nasution. Bang, tulisannya gedean bang, mata gua minus bang, kelihatan. Masa sih Husni Nasution? Lu juga nggak bisa baca paling tulisan gua. Iya. Dan satu lagi Raden Mayar. Jadi tiga sahabat ini intinya dia bertemu dan bikin sebuah project. Jadi Pak Husni Nasution ini, Raden Mayar ini, sama Ki Anong Naini ini bertiga, mereka punya ketertarikan di bidang gitar. Terus berhubung si Ki Anongnya ini murid langsungnya luthier terkenal pada saat itu. Alhasil pada tahun 1959, wis, ini 1959 berdirilah Genta. Genta itu diambil dulu dari pidato Bung Karno. Dulu kalau Bung Karno kalau pidato kan kasih judul. Yes. Misalkan Ganyang Malaysia. Ini pasti sejarah lu jelek ya di sekolah ya? Bukan sejarah emang gua. Ini sekarang kita lagi belajar sejarah ya. Bisa. Jadi kita bukan ngebahas tentang gitar ya. Dulu Bung Karno pernah berpidato, judulnya itu Genta Revolusi. Mereka ambil gentanya. Gentanya itu alat bunyi-bunyian. Kalau kalian cari di Google, genta itu apa sih secara bahasa? Jadi itu alat bunyi-bunyian berbentuk cangkir yang kalau dipukul dari logam itu bunyilah. Jadi mungkin ada hubungannya di situ juga. Singkat cerita, tiga teman ini akhirnya mendirikan perusahaan dan membuat gitar Genta, dan diberi nama dari sini nih, dari pidatonya presiden, Genta Revolusi. Terjadilah gitar Genta. Jadi pada tahun 1959 Indonesia udah punya gitar lokal yang pada saat itu udah bagus banget kualitasnya. Nanti ada hubungannya juga sama Seiko, belum? Seiko. Ada hubungannya juga sama Ariston. Ya. Karena dulu mereka bertiga ini kan akhirnya berjayalah pada saat itu dengan gitar gentanya. Betul. Ada salah satu anak buahnya, lupa sih gue namanya, tapi dia intinya setelah lama jualan ikut dia punya toko gitar. Terus lama ikut Genta, akhirnya dia beranikan diri untuk buat gitar sendiri. Akhirnya diberi nama pada saat itu gitarnya Arista. Kalau lu pernah dengar, ini Bandung juga. Arista. Arista itu diambil dari nama anaknya, Aristanti. Dan sekarang berubah menjadi Ariston. Masih ada nih plong di Bandung. Ariston. Dari sini juga kita akan ketemu namanya Seiko. Ini yang juga nggak kalah canggihnya sama Genta. Om Yosefat Wenardi. Pernah gitarnya kesini satu. Yosefat Wenardi, Seiko tuh. Dulunya dia seorang bisnismen juga, punya ketertarikan di bidang gitar juga, sampai belajar ke Spanyol doi. Dan dia ternyata juga murid dari, secara nggak langsung murid dari Ki Anong Naini ini. Yosefat Wenardi adalah murid dari Ki Anong Naini ini, belum? Masih murid tuh. Jadi Seiko dan Genta tuh punya ikatan gitu. Benar. Dan Ki Anongnya pun sendiri pernah bekerja di Seiko. Aduh. Sebagai petinggi lah di Seiko. Ya. Ngeri kan lu? Mukanya gitar Seiko tuh kualitasnya nggak bisa diragukan lagi sebenarnya. Sampai pada saat ini kita hapus aja kali ya. Udah nggak penuh, udah penuh. Jadi ini awal berdirinya dulu nih, kenapa disebut Genta, siapa aja pendirinya, terus kenapa ada gitar-gitar lain setelah itu. Bandung tuh pokoknya pada saat itu sampai sekarang ya, Kalau musik kan kiblatnya, kalau salah satu kiblat musik juga Bandung. Bandung. Banyak band-band terkenal, apa? Band-band terkenal lahir dari sana. Seniman-seniman, penyanyi-penyanyi, iya nggak? Termasuk pembuat alat musik juga. Salah satunya gitar. Yang terkenal ya ada Genta, Seiko, ada Allegro. Allegro masih ada juga sampai sekarang. Arista atau Ariston. Bahkan sekarang yang baru-baru ini ada Strano ya. Baru. Strano, Avirama. Terus di Bandung ada apa lagi ya? Banyak deh, nanti mungkin teman-teman lebih paham daripada saya. Betul. Pada tahun 1990, akhirnya mereka punya pabrik loh. Punya pabrik kalau nggak salah tuh di Ujungberung. Bandung. Dulu kita mikirnya kalau orang Jakarta, lu mau kemana lu? Ujungberung. Ya udah pokoknya ke Ujungberung. Gue pikir itu cuma suatu lelucon aja, ternyata di Bandung ada Ujungberung. Ujungberung. Dan dulu ini belum. Percaya atau tidak, sebelum Yamaha punya pabrik sendiri di Indonesia, mereka numpang dulu di Genta. Wuh, canggih nggak tuh? Infonya seperti itu. Jadi Yamaha sebelum punya pabrik di Indonesia, numpang dulu, bikinin gitar Yamaha dulu di pabrik Genta. Ini akhirnya mereka punya pabrik. Sayangnya terjadi perpecahan loh. Perpecahan entah karena konflik atau apa ya. Jadi kan awalnya kan mereka 3 sahabat. Iya. Kalau nggak salah yang satu itu meninggal, terus yang satu udah Ki Anongnya juga udah mungkin udah sepuh ya. Akhirnya dia nggak megang genta lagi. Yang sekarang yang pegang genta, lu pernah denger band namanya Pure Saturday? Pure Saturday. Ini band asal Bandung terkenal nih. Mungkin kalau seumuran lu nggak tahu kali ya. Kalau gue sih pernah denger walaupun nggak banyak. Itu punya salah satu personilnya namanya Suarna Nasution. Sekarang dia yang pegang genta, Suarna Nasution. Tadi kan ada Husni Nasution. Yes. Ini anaknya. Oh, masih keluarga. Jadi ini udah generasi kedua sekarang. Dulu bertiga bersama temen-temennya, ada Ki Anong, ada Husni Nasution ya, sama Raden Mayar. Itu bertiga. Akhirnya sekarang diterusin sama Suarna Nasution. Ini pabriknya masih berdiri sampai sekarang. Dulu gue pernah denger info kalau genta bakalan gulung tikar, tapi setelah gue cari-cari info lagi ternyata masih ada guys sampai sekarang. Di sini pernah masuk gitar Faith. Di sini pernah masuk gitar Brunswick. Ini juga produknya Genta. Ini bah. Kenapa sih bang genta nggak banyak beredar di Indonesia sekarang? Sekarang mayoritas penjualannya lebih ke arah ke luar negeri. Kalau dijual keluar. Mungkin kalau di sini ya gitulah ya, produk lokal malah nggak bisa bersaing sama produk luar. Kita malah sering memakai Yamaha, malah sering pakai Chord. Bahkan gue sering menganjurkan gitar-gitar luar negeri, padahal di Indonesia kita punya genta sebenarnya. Yang kualitasnya bagus. Tadi kalian udah dengar sendiri. Menurut gua nggak cuma kualitas saja, tapi kan kita ada kebanggaan tersendiri pakai produk lokal, yang pure produk lokal. Mungkin suatu saat mudah-mudahan kita bisa berkunjung ke Genta bro. OTW Bandung ya kan. Siapa tahu aja kita dapat izin. Boleh nggak kita berkunjung ke sana liputan ya kan? Iya nggak? Betul. Kita kunjung bro. Jadi sejarahnya yang tadi ya. Pendirinya, kapan berdirinya? Terus sekarang yang pegang siapa? Terus ada hubungannya juga nanti sama, tadi sama si Seiko, ada hubungannya sama Arista, ada hubungannya juga sama dua inilah berhubungan. Jadi Genta, Seiko, Arista sebenarnya dulu antara guru dan murid-murid aja gitu. Iya. Terjadilah brand-brand yang berbeda. Ya kayak ginilah, gue punya bengkel nih saat ini. Iya. Filosofi Gitar. Suatu saat mungkin lu bakalan buka bengkel gitar lagi ya kan? Filosofi Gemplong. Bisa. Ya mana kita tahu. Bisa. Ya itulah sejarah singkat tentang Genta. Salah satu produk gitar lokal yang menurut saya pribadi itu harusnya menjadi kebanggaan buat gitaris-gitaris Indonesia. Benar. Sayangnya jujur aja mereka kalau bersaing sama gitar-gitar luar. Gitar-gitar Jepang, gitar-gitar Cina, gitar-gitar Amerika, Eropa. Suatu saat gue juga sih jujur aja nggak punya peluang gitar genta, tapi setelah gue baca sejarah kan, kita kan dari gitar nggak cuma pakai doang nih, kadang kita ngeliat sejarahnya. Bener. Tahu Virgiawan Listanto nggak? Tahu, pernah denger. Siapa? Pernah denger doang gue namanya bang. Coba kasih tahu dong. Virgiawan Listanto, a.k.a. Iwan Fals. Tahu nggak? Oke, teman. Alias. Oh. AKA itu alias. Virgiawan Listanto dulu pernah pakai Genta. Terus, ya pernah lah artis-artis besar kayak Bimbo. Om Oi. Bimbo tau lu? Bimbo dulu pernah, adiknya tuh yang cewek-cewek pernah pesan gitar khusus ke Ki Anong untuk dibuatkan ke Bimbo. Dan masih ada gitarnya sampai sekarang. Banyak, sebenarnya banyak banget. Sayangnya di Google minim banget literasi tentang sejarah-sejarah gitar. Yang saya sampaikan aja lah cuman rangkuman aja. Tapi mudahan info singkat tentang sejarah gitar Genta ini bisa jadi nambah sedikit wawasan dari kalian. Kita ambil dari, nggak macam-macam nih Plong, gue ambil data-data ini. Lu tau nggak? Dari National Geographic Indonesia. Okay. Buat yang mau nyari juga. Nanti saya kasih link deh, link pencarian data-data dan fakta-fakta tentang yang tadi. Mudah-mudahan gini ya, harapannya ke depan Genta bisa bangkit lagi, bisa berjaya di negerinya sendiri. Mudah-mudahan juga saya dapat kesempatan sama Gemplong bisa berkunjung ke sana, bisa menggali lebih dalam tentang Genta. Semoga info dan sharing kali ini bermanfaat. Sampai ketemu di konten-konten selanjutnya. Bye.